Nah, mempertahankan nilai keimanan ini memang tidak mudah. Kan iman itu kan ungkapan yakin, ungkapan percaya. Dan yakin kita sama Allah, percaya kita totalitas kepada Allah itu asbabnya apa? Sebabnya karena kita cinta. Karena berarti iman itu tanda cinta. Tidak ada cinta tanpa ujian. Ya, jadi iman ini tanda cinta, tapi tidak ada cinta tanpa ujian. Ada seorang wanita terhormat, cantik, disukai oleh banyak laki-laki. Kemudian datang satu orang laki-laki, ini laki-laki belum pernah muncul sebelumnya, datang temui wanita tersebut. Terus bilang, saya jatuh cinta sama engkau. Kira-kira wanita terhormat ini langsung terima gak? Gak langsung terima. Dia akan tes dulu. Dia uji sejauh mana cintanya laki-laki ini kepada dirinya. Sampai dia betul-betul yakin bahwasanya laki-laki ini tidak gombal. Dan betul sangat-sangat mencintai dia. Sampai dia yakin betul laki-laki ini belum datang ke wanita yang lain, kecuali cuma datang kepada dirinya. Dia tes, dia khawatir, jangan-jangan laki-laki ini sudah datang ke beberapa wanita. Dan jangan-jangan saya wanita yang ke-17 yang dikunjunginya. Tetapi setelah dia mantapkan itu dengan menguji berkali-kali, dan dia yakin baru dia terima. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna. Datang hambanya bilang sama Allah, iman, percaya, yakin. Allah uji gak? Uji pak. Tentu dengan tataran yang berbeda-beda, dengan ujian, dengan kualitas ujian yang berbeda-beda masing-masing hamba-hambanya. Tidak sama, tapi ada itu ujian. Kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau, ada 4 ujian permanen yang turun kepada manusia, dan semua manusia pasti merasakan 4 ujian ini selama dia hidup dan siapapun dia. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ujian dari dunia. Selama dia masih hidup di dunia, dia pasti akan mendapatkan ujian dari pernak-pernik dunia yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ujian dari makhluk, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, dari keluarganya, dari pasangan hidupnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari iparnya, dari tetangganya, dari rekan kerjanya. Ada saja itu. Yang ketiga, ujian dari syaitan. Yang keempat, ujian dari nafsu. Tiap saat kita dihadapkan sama ini, sampai kita meninggal dunia. Ujian ini adalah ujian permanen, ada terus. Lalu, hamba Allah yang menyatakan beriman kepada Allah, diuji gak sama Allah? Diuji. Lihat dalam surat Al-Ankabut, ayat kedua sampai ayat ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu, kata Allah, mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan mereka itu iman sama Allah? Ya Allah, kami telah beriman padamu ya Allah. Terus dia dibiarkan, kemudian tanpa diuji, kata Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, kata Allah. Sungguh kami Allah telah menguji umat-umat sebelum mereka. Sebelum kita ini ada umat datang sebelumnya yang menyatakan keimanan dengan risalah nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mengatakan beriman dengan rasul-rasul yang Allah utus itu, diuji ya? Diuji. Jangankan kita jemaah sekalian, para nabi-nabi itu yang merupakan kesayangannya Allah, kecintaannya Allah, ujiannya lebih berat dari kita. Padahal kan kesayangannya Allah. Maka kita lihat, kita baca sejarah perjalanan para nabi itu
bukan perjalanan yang ditaburi oleh bunga, perjalanan yang ditaburi oleh duri-duri, kerikil-kerikil tajam, karang-karang besar yang mereka hadapi. Dan di situ Allah kisahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah pilihan. Terus Allah kisahkan bagaimana mereka mampu melampaui ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mampu melampauinya kenapa? Karena mereka hadapi ujian mereka itu bersama Allah. Allah ajarkan kita bahwasanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menghadapi ujian bersandar kepada kebisaan dan kemampuan kita. Enggak akan bisa. Ketika ujian itu datang, kita melewatinya dengan tetap kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi-nabi. Kita baca riwayat para nabi-nabi, hidupnya senantiasa berada pada jurang kegentingan, dan berkali-kali ketika mereka berada pada jurang kegentingan, berkali-kali pula Allah selamatkan mereka. Karena sandaran mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu untuk apa? Kata Allah, "Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu." Agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita tentang siapa hamba-hamba Allah yang jujur imannya, yang murni, yang tulus, yang ikhlas, yang jeniun imannya itu. Karena ada orang ketika diuji ternyata dia tidak tulus beriman. Ternyata setelah saya berada pada agama Islam lebih susah. Ada yang bilang begitu. Lebih berat. Itu sahabat-sahabat Nabi berat ujiannya. Ketika Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, itu berat itu ujiannya. Banyak yang harus meninggalkan keluarga yang mereka sayangi, kerabat, sahabat, tempat tinggal, tanah kelahiran. Bahkan ada yang sampai meninggalkan seluruh asetnya. Abdurrahman bin Auf kurang kaya raya apa? Hartanya banyak, tapi dia harus tinggalkan itu untuk berhijrah. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya, ibunya kaya raya, harta melimpah. Orang yang pertama kali Nabi utus masuk ke Madinah pertama kali itu Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Nabi hijrah itu, Nabi sudah kirim delegasi ke sana. Jadi Nabi ini pergerakannya by strategy. Makanya Mus'ab bin Umair dijuluki sebagai Muqri'ul Madinah. Orang yang membacakan Quran kepada penduduk kota Madinah pertama kali. Karena memang dia Nabi utus untuk masuk ke sana untuk mendakwahi orang-orang Madinah. Orang-orang Yasrib pada waktu itu. Setelah mulai bertambah yang beriman, apalagi diperkuat dengan adanya delegasi dari Madinah, dari Yasrib pada waktu itu yang mengunjungi Nabi satu tahun sebelum Nabi hijrah, kemudian bertemu dengan Nabi di pinggiran kota Mekah, kemudian disitulah yang kita kenal dengan nama Bai'atul Aqabah. Datang sekitar 75 orang berbondong-bondong dari kota Madinah menemui Rasul, kemudian menyatakan setia dengan Nabi, bersumpah dan berjanji akan melindungi Nabi dan bersedia menyambut dan menerima Nabi dan sahabat-sahabatnya kalau mau datang ke sana. Bahkan mereka tidak minta sama Nabi mana list namanya yang mau datang, enggak ditanya list namanya siapa saja, sebanyak mungkin berapa saya kami terima. Kemudian ketika tawaran hijrah itu Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, itu ujian keimanan. Karena ada yang langsung menyambutnya lillahi wa rasulihi, ada yang tidak segera menyambutnya. Maka muncul hadis yang kita kenal dengan hadis tentang niat itu. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah semata-mata untuk perempuan yang ingin dia nikahi, atau ada nilai materi yang ingin dia jemput di tempat tersebut, maka nilai hijrahnya cuma sampai di situ saja, kata Nabi. Jadi Nabi betul-betul bilang sama mereka, murnikan niat mereka itu semata-mata lillahi wa rasulihi. Itu pun setelah ada yang beranjak berangkat hijrah,
Ada yang di tengah jalan, Pak, itu balik badan, pulang lagi, ada. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu berangkat keluar membawa sekitar 19 orang, 20 orang bersama beliau. Bertolak ke Yasrib, ke Madinah Munawwarah. Sampai di Quba, mereka berhenti sebentar di Quba, berhenti di Quba. Sampai di Quba, itu dua orang yang bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu dijemput sama Abu Jahal. Abu Jahal kejar tuh sampai di Quba. Salah satunya yang dijemput itu masih sepupuan sama Abu Jahal. Dia bilang, ayo pulang, kesian ibumu. Dibujuk tuh, ibu nangis, gak mau masuk-masuk rumah. Dia bilang, biar saya mati di bawah terik matahari. Ini digoyang hatinya. Walaupun Umar sempat menasehati sahabatnya ini, jangan dengerin. Tapi Abu Jahal gak mundur dia. Terus dia bujuk. Sampai dua orang ini goyang pamit sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kembali ke Mekah. Walaupun dalam riwayat tak lama kemudian mereka kembali lagi ke Madinah setelah mereka menyadari kekeliruannya, tapi itu kan ujian keimanan. Maka Allah mengatakan, "Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu." Ujian itu agar Allah tunjukkan kepada kita siapa yang jujur imannya, yang benar imannya, yang murni, yang ikhlas. Wala ya'lamannal kadzibin, kata Allah. Dan juga agar Allah perlihatkan kepada kita siapa yang dusta imannya, siapa yang palsu imannya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.